Wih, Neng. Bletup. Hotman tradisional. Ini bukan logam loh. Ini dari bahan. Oh, gendi. Iya, ana lihat. Sensasi gurih. Pas diangkat kayak pakai apa namanya? Teh gitu, teh. Kok teh sih? Kecap. Dan ini salah satu penyajian iga. Gini, Neng. Kenapa gua ajak ke sini ya? Ini tempat kenapa? Punya sesuatu. Hah? Dia kayak mengkombinasikan antara Eastern and Western. Iga itu biasanya yang ini ya. Biasanya yang dengan penyajian dipanggang gini ya. Saus barbeque. Iya, benar. Terus ya gitu. Tapi ini ada mozzarella dan pakai bawang goreng dan daun bawang. Daun bawang dan disajikan dengan bumbu kecap dan pakai sih tanah liat ini. Hot plate tradisional. Ini mozzarella dicampur dengan cabai, Neng. Dan ada bawang-bawang. Ya, dan enak ternyata. Kita ngobrol dulu yuk. Ayo. Siapa namanya, Mas? Saya Niko. Mas Niko? Iya. Saya dapat selentingan kabar. Selentingan! Mengabarkan bahwa di tempat ini kayak memadukan yang sedang kekinian dan juga perpaduan antara Western dan Eastern. Karena ini kayaknya hasil kreasi di sini semua. Iya. Oke, Mas, boleh bercerita dari tempat ini dan namanya pun Pastabi. Pastabi. Iya. Terbentuk ya karena awalnya saya emang suka awalnya jajal kuliner. Coba ya. Iya, emang saya juga suka makan kan. Nah, awalnya itu saya emang hobi makan pasta awalnya. Pasta gigi ya, tapi pasta. Hah? Karena kita lihat kan pasta tuh pada umumnya kebanyakan bumbunya ya carbonara, yang creamy-creamy atau bolognese ya kan. Bumbunya ini aja. Nah, terus kita itu aja ya. ini aja, oke. Okay. Terus kita lihat peluang ya, kenapa nggak kita komen dengan bumbu-bumbu Indonesia. Akhirnya kita coba riset, coba berkali-kali masak, enak. Nah, dulu sebenarnya awalnya kan dari tugas kuliah. Tugas. Ya, terus dosennya setuju dengan idenya, intinya lah gitu. Mm-hmm. Nah, akhirnya kita keluarkan pasta dengan bumbu Indonesia, Pastabi, pasta bumbu Indonesia. Berarti di sini pedas-pedas juga dong, ada yang pedas-pedas iya, dong? Iya, kita emang kiblatnya sih lebih ke pedas. Banyak makanan pedas di sana level-level. Barat lagi ya? Ya, kita gimana mix? Di mix oh gitu? Iya, fusion sih maksudnya. Neng, lihat Neng. Bentar ya. Iya. Mas bilang tadi, ini ada pedas, Mas. Tapi doyan, jujur, saya sangat bisa dibilang saya pendoyan pedas. Oh. Ada yang lebih dari ini? Ada dong. Serius lu? Serius Mas? Pasti serius. Itu iga bakar nuklir. Hah? Wah, mengandung radiasi dong. Oh, coba dulu. Kita coba ya. Ini yang nuklir? Iya. Salah satu andalan di sini? Iya dong. Andalan. Paling pedes? Pedes. Atau, ya dah. Abis ini kita challenge-challenge-an aja apa, Kang? Hah? Challenge sama siapa, Neng? Ada ahli pemakan pedas. Namanya siapa, Mbak? Saya mau tanya, nama saya Bunga. Kita coba seperti apa rasanya, oke? Kita coba ya. Bunga Sejati, pendoyan pedas, kita buktikan sejauh apa nih sampai ke meledakannya nuklir ini ya. Iga nuklir namanya. Iya, iga bakar nuklir. Iga bakar nuklir, kita coba. Ayo, Mbak. Wah, gede amat. Laper. Ketahuan, Neng. Kenapa? Jarang makan enak. Dikasih yang pedas juga tetap dimakan. Oh iyalah. Kalau misalnya ditambah cabai lagi boleh nggak? Kalau mau bisa. Serius? Bisa tambah level lagi. Tapi dia nggak keringetan loh. Gue keringetan loh. Ya kan udah Neng bilang tadi. Dia mah nggak demam panggung. Nih, Kang. Mas, emang ini berapa cabai sih, Mas? Ini 40 cabai. Ini berarti sudah berapa lama, Mas? Ini kita dari Maret 2017 sih. Tapi gue bilang ya, Neng ya. Ini pedas, tapi pedasnya masih masuk akal dan ada rasa. Rekomen banget, karena ini enak, gurih, perfecto. Mari, Miko. Nah, nggak usah ikutan, lo makan-makan aja. Ini tugas kita. Pastabi cekrek.
Oke, okay, Put. Oke, Put. Ting 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 ting. Hidup punya. Hidup punya. Nyang 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 nyang. Udah.